Sejak 31 Mei, Malaysia telah menyekat kemasukan pekerja asing bagi menguruskan populasi buruh migran. Sob prokriya shesh kore churanto charpotro peyo pray 17000 bangladeshi shromik malaysia jete parenni. Ei murte amra achi Sabarer Bhakurta unioner Shah Alir bashay. Tinio sob prokriya shesh kore malaysia jete parenni. Shah Ali telah membayar sebanyak RM22000 kepada ejen pekerjaan untuk mendapatkan kerja di Malaysia. Jumlah itu meliputi tambang penerbangan, penginapan dan bayaran visa. Ki taka ferut diyeche? Na, na. To ki bole tara, ki boleche? Bolche bishar me ta sar 2 mas to jodi na nite pare to taka porotite ofos de debo pura. Ar jodi ferut na dei kono karone? Kono karon na dile moron ekbare. Mora sara rupai na amar banke theke 5 lakh loan lo. Shah Ali telah menggadaikan rumahnya sebagai jaminan pinjaman bank, memandangkan dia telah menganggur sejak bertahun lamanya. Dia sebelum ini cuba mendapatkan pekerjaan di Romania dan Itali, tetapi tidak berjaya. Baik-baik naik ke amar ramaiya, amar ba zaga zumi onai. Tapi income naik kikur, amu somsar salam kikur. Tapi bol salam zaman usia zai deh, jadi kisu ayat le ekta kisu korar deh. আর আপনার মতো যারা ভবিষ্যতে বিদেশে যেতে চায় তাদের জন্য কি কিছু বলার আছে আপনার? হ্যাঁ, গজন বলার একটাই ভাই, কে যেন মার টাইম না খায় আর যাইলে ভালো দালাল দিয়ে যায় যাওয়ার জন্য। এই berdasarkan statistik rasmi, pekerja asing membentuk 15% daripada keseluruhan tenaga kerja di Malaysia. Dengan ramai daripadanya adalah pekerja tidak mahir. Kebanyakan pekerja asing adalah dari Indonesia, Bangladesh dan Nepal.